Penyuluhan hari ini memperingati Hari Ginjal Sedunia. Tema kali ini adalah Ginjal Sehat untuk Semua. Temanya meningkatkan akses pelayanan yang merata dan pengobatan yang optimal. Kejadian penyakit ginjal kronik ini bisa dicegah. Adapun penyebabnya banyak sekali, yang terutama adalah hipertensi dan diabetes yang paling sering. Ada juga batu saluran kemih ya, tapi yang dua terbanyak itu ya hipertensi dan diabetes. Dan kepada seluruh pasien yang kami rawat di Rumah Sakit Dr. Richard, semoga jenengan mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Sinten, Prabu Jasuti, Bu Widi Astuti. Yes, ingkang dipun kelongaken napa niki badhe tangga-tangga. Nggih, badhe nyun mriksa, Pak. Nggih. Kok nek asring masuk angin ngeten iki kados pundi? Monggo, Dokter Rina. Nah. Iki masuk angin itu bisa dua kemungkinan, Bu, bisa dari gangguan lambung, bisa juga dari gangguan jantung koroner. Jantung koroner. Jadi kalau punya faktor risiko seperti gagal ginjal, hipertensi, diabetes, pertama kontrol dulu ke jantung. Kalau nggak ada kelainan di jantung, berarti hanya keluhan lambung saja. Keluhan lambung. Dalam hal ini mewakili manajemen, saya mengucapkan terima kasih kepada KSM. Dalam khususnya instalasi dialisis. Dalam atas terselenggaranya acara pagi ini, ya, harapannya adalah dengan diselenggarakan acara pagi ini, kesadaran dari Pak Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang ada di sini itu semakin meningkat terhadap kesehatan ginjal. Oh.